Udah udah mulai itu eh. Si Tlia Pak. Itu anak kalian ya? Anak kalian ya? Selamat menyaksikan. Di istana kerajaan hiduplah seorang raja bernama Raja Dara bersama dua putrinya yang cantik jelita. Raja yang bernama Dewi Galuh Chandra Kirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Dia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kalimantan, Raden Indo Tertapat. Putriku, kemarilah. Lalu Ajeng datang menyusul di belakang Kirana. Ini serba ini. Apa hubungannya dengan ayah Anda? Nanti ayah Anda akan menikahkan salah satu putri ayah Anda ke raja ini, ke raja Raden ini. Hah? Benarkah itu ayah Anda? Lalu siapa di antara kami berdua yang akan dinikahkan dengan Pangeran Inu? Kami sudah sepakat bahwa Chandra Kirana akan dinikahkan ke Pangeran Raden Inu. Terima kasih banyak ayah Anda. Ini adalah istri yang itu sejak kecil. Benarkah putriku? Kalau begitu, mari kita persiapkan perayaan untuk hari besok. Raja Dara dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan yang kini hanya dihuni oleh Anggalu Ajo. Meskipun Chandra Kirana dan ayahnya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Galu Ajo mempunyai pendapat yang berbeda. Dia merasa marah dan kecewa. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa? Kenapa harus Kirana yang menikah dengan Raden Inu? Kenapa bukan aku? Sedangkan aku lebih cantik daripada dia. Aku harus memikirkan cara agar pernikahan mereka dibatalkan. Hah, aku punya ide yang cemerlang. Adegan kedua. Lalu dia beristirahat sejenak.
Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk si nenek. Makanan itu ditata rapi di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan si nenek belum juga pulang, Kirana harus kembali di meja siang. Tidak lama kemudian nenek pulang ke pondok sambil marah-marah. Aduh, hari ini aku nggak dapat ikan. Aku lapar sekali. Aku harus makan apa? Ada makanan di sini. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk sang nenek. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini nenek akan pulang lebih cepat dari biasanya, karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Adikan teman-teman, sementara siapa kamu? Kamu siapa? Sebenarnya aku adalah Kiong yang dibawa dari pantai. Aku dikutuk oleh Tengger. Sebenarnya aku dibicarakan oleh Raden Ibu. Tapi tentang apa? Aku difitnah sehingga usia dari kerajaan. Iya, malamnya masih tinggal bersama ibu di sini. Ibu akan merawat ibu di sini. Adegan tenang. Sementara pada saat itu dikejar kerajaan Kahuripan, Raden Ilmu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya dan dia mencoba mencari kebenarannya untuk membela Chandra Kirana. Ini mencurigakan. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan ini semua. Pasti ada yang telah memfitnahnya. Sebaiknya aku mencari orang itu. Akhirnya aku berhasil memenuhi permintaannya Ajo. Untuk mengutuk Chandra Kirana sebagai Keong Mas. Apa yang kamu bilang? Benarkah yang kamu bilang itu? Siapa kamu? Tuanku, sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Chandra Kirana? Mengapa anda? Dikasih tahu nih teks sama siapa? Chandra Kirana telah mengkhianatimu. Tidak mungkin. Sebenarnya Chandra Kirana telah dihina oleh Galuh Ajeng. Mengapa kamu bicara seperti itu? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galuh Ajeng. Dan dari penyihir inilah aku tahu bahwa Chandra Kirana telah difitnah oleh Galuh Ajeng. Iya, Tuanku. Galuh Ajeng! Aku itu tidak tuli.
ini. Kenapa kamu di sini? Itu temanmu kan? Si Carlos kayaknya ya. Sekarang keluar dari sana saya. Jangan lagi datang. Bas koroni, bas koroni. Kamu tinggal di sini. Ya benar, Tuan. Tapi penjara selamanya. Ampun, Ayah Anda. Ampun. Maafkan Ajeng, Ayah Anda. Maafkan Ajeng. Ajeng berjanji tidak membuatnya lagi. Maafkan Ajeng, Ayah Anda. Maafkan. Jangan dari sini. Iya. Oh, begini saja. Nenek bisa tinggal bersama.